Ada ya, ada pengen jalan-jalan, jalan-jalan juga ya, apalagi sama bunda juga ya, sama ayah juga. Satu, dua, tiga, klik sini, klik, yeay, pinter dia. Dan juga ada prestasi, mungkin prestasi yaitu ada rekor muri yang sangat luar biasa. Bisa tepuk tangan dulu boleh teman-teman sekalian. Ini keren banget, sungguh keren banget. Dan kira-kira untuk di Love World sendiri, ini apa yang beda, Kak Jordi? Silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih waktunya untuk hari ini bisa hadir di sini. Appreciate banget di cuaca yang mungkin kurang baik, teman-teman bisa hadir di sini. Hari ini bersama dengan GoPlay, MOP bekerja sama untuk membuat satu acara baru, yaitu Kakak Beradik Podcast The Lost World. Di mana di antara Kakak Beradik Podcast mulai dari Antaus Jilid 1, Jilid 2, Jilid 3 dan Kakak Beradik Journey, kita akan pergi keluar dari Indonesia. Kita akan berkeliling dunia. Dengan kata lain, kita akan mencapai hari ini sesuai dengan protokol kesehatan, kami tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah ada dan tetap melakukan untuk tatap muka bersama teman-teman acara kita nanti. Terima kasih Kak Norman, langsung boleh kasih tepuk tangannya karena kalian. Baiklah, akhirnya sekalian untuk berkenalan melancarkan lagi hajat kita nanti untuk kita berpetualang ke beberapa negara yang mungkin kurang baik, teman-teman bisa hadir di sini. Hari ini bersama dengan GoPlay, MOP bekerja sama untuk membuat satu acara baru, yaitu Kakak Beradik Podcast The Lost World. Di mana di antara melakukan untuk tatap muka bersama teman-teman media untuk lebih dekat. Hari ini bersama teman-teman dan semua pengisi acara dan semua tim yang terlibat dari Kakak Beradik untuk podcast The Lost World. Membuka masker untuk bisa lebih berbicaranya jelas. Saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Bahagia saya rasanya. Untuk semua teman-teman yang hadir,
terutama teman-teman wartawan. Sekali lagi ini mungkin sambil saya bicara, sebelum kami melakukan untuk preskon semua isi acara yang ada di sini. Pasti karena emang company ayah juga, jadi ya ketika aku diizinkan untuk kerja keluar, berarti ayah yang harus bertanggung jawab dengan anak-anak. Ya kan? Ayah ya. Jadi ya kita bagi waktu dan bagi peran untuk sementara gitu. Ya pastinya udah dikasih tahu dari jauh-jauh hari anak-anak gitu. Jadi ya semoga, tapi kan sekarang udah ada video call ya, jadi mungkin masih bisa memantau. Voting, Tokopedia, Blibli, dan link aja. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung kalian menuju di Instagramnya MOP Channel dan juga kakak dari podcast underscore MOP. Sekali lagi dengan sekalian, boleh berikan aplaus yang paling meriah. Kakak dari podcast yang horor-horor. Tepuk tangan dong. Dan itu jadi obrolan dan pembicaraan gue di kalangan teman-teman anak-anak kantor, semua ngobrolin soal hal-hal di luar ribuan. Karena memang menarik. Ada ya? Ada, pengen jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga ya, apalagi sama bunda juga, iya, sama betul, ayah juga. Betul, sama MOP, tapi juga kesehatan buat teman-teman media yang hari ini juga bisa hadir ke sini. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya silahkan dipotong. Oke, baiklah untuk tumpuk yang pertama, mohon berkenan Karben Onsu untuk bisa memotong potongan yang pertama. Boleh kasih tepuk tangan rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Ini dia. Silakan Kak Jordi untuk membantu untuk mengambil lauknya. Tepuk tangan rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Ini dia. Silakan Kak Jordi untuk membantu untuk mengambil lauknya. Ini harus semuanya Kak Jordi. PR ya Anissa ini ya. Silakan. Start food nih, aku tuh harus ekstra